Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada anak kemenakan Angku Haji Datuk Temi Jodi Rajo akan menyampaikan kronologis daripada acara Balik Badatuak yang dilaksanakan pada Patangku. Yang pertama, persiapan acara pertemuan atau membuat kesepakatan antara anak kemenakan dengan mama tang niat dan maksud dari untuk madon acara Balik Badatuak. Acara pertemuan tu diadun beberapa kali sampailah kesepakatan kepada dana bara kira-kira dana akan sampai setelah ditung-itung laras-laras cukup maka disinan maka ditetapkan lahari untuk mengekalkan acara Balik Badatuak. Pada rangkaian kegiatan pada malam hari dia adalah acara iaitu memantai kabau. Acara memantai kabau itu itulah acara sakral daripada acara Balik Badatuakku. Sebab kalau dia awak datuakku cik datuak cik kabau di Dabiah. Pada acara malam tu maka dia ada ukalah beberapa kegiatan. Di antaranya ada saluang, ada tari piring. Seluruh anak kemenakan banyaklah mengadakan berupa kegiatan tua menyamu daripada tetamu awak yang datang pada malam tu. Tetangga-tetangga awak yang di Sungai Puak banyak yang hadir. Aku kami atas nama tua rumah mengucapkan terima kasih kepada tamu nalah sempat hadir pada malam tu di acara Balik Badatuak Angku Haji Datuk Temi Jodi Rajo. Beliau sebagai apa nak kecuk anak berangkat ke beliau abid-abid dia nama labid dia biarlah malam jamin minyak kita dapat di kepala kiri kecelak-celak bagian dia sah lagi kumpang pibu dia suara-suara celak kumpang kurang kita di kepala aku dulu. Kadang-kadang kita pada bosan pun dapat di malam ini lepas 107 budi dan datang macam pun di malam itu dan mengulang sekali lagi kita pakai rumah pun sangat besar pengurawan dari kami dan hadir tempat dari situ di malam itu. Beri maaf pada sesuatu yang mau serta kalah dan lepas di malam ini dan mungkin pada bulan ini kita bapak aku wujud cincin di malam itu silahkan tetap berapik kalau berlaku terpik dan dibuatkan oleh juga daya elektrik di malam ini silahkan dibuat terpik selama datang selama yang berapa. Bilang kalau sambil menanti bapak tu sana kalau sama kalau kita lihat tentang di malam ini, bila sambil menanti dan kubang kata kepada kakak dan bapak tu sana kalau sama kalau di malam tu, dia selalu buka kurang kita di malam tu dulu. Nanti kita pada bersama dapat di malam tu. Menyalang memantai kabau, yaitu kabau ke dibantai sekitar jam sabalik. Tamu-tamu yang datang di samping bergurau di samping menengah saluang dan tari piring kami daripada tuan rumah menyungguhkan berupa minuman sebagai kebiasaan bagi kami bagi induk kami yang sedang sibuk untuk mempersiapkan menu untuk tamu kami yang datang pada malam itu. Dengan rasa kebersamaan, maka di sini nampaklah hubungan bara dian sana, bara nak bakamanakan, bakorong bakampuang yang terlaksana pada malam tu. Baik semando maupun mak rumah ikut campur turun tangan untuk acara Balik Badatuakku. Di lima kampuang lah lambik kita tidak ada mengadakan iaitu berupa acara Balik Badatuakku. Pada saat kini mungkin di dalam muindak di antara masyarakat kami itu ingin mencaliak ba'a pelaksanaan daripada kegiatan acara Balik Badatuakku.
Acara Memantai Kawoko dihadiri oleh mama-mama atau pengetua yang ada di Sungai Pua. Tamu-tamu yang datang pada malam itu sebenarnya ingin menjeliak proses daripada memantai kabau itu. Kalau kita menjeliak proses sudah acara pemantaian itu, ku nampak kekompakan bersama-sama dalam rangka untuk menyelesaian daripada kabau nalah dibantai tadi. Mulai dari mengubah sampai mengapiangi dagingnya, sampai menyai dan membersihkan baa daging itu sampai bisa dimasak. Kemudian kita menjeliak itulah kebesaran di awak. Besok kepala kabau ku ditinggalkan, itulah kebesaran di awak. Satu kabau, satu datua. Jadi tanda-tanda nanti kepala kabau tu kita bersihkan, kemudian kita pampangkan pada rumah pusaku yang ada di awak. Jadi itulah suatu kebanggaan atau ciri khasnya, dan kemudian menjadi sejarah lah anak kemanakan nama nang ketik-ketik baso inyo tahu baso tanduk kabau ku adalah waktu mama awak baralik dulu, iaitu angku Datuk Temijo.
paginya sebagaimana pembicaraan kami tadi adalah acara makan lawak angek. Makan lawak angek ko dihadiri oleh Nyanyi Mama nan Barado di Sungai Puah maupun anak negari yang Barado di Sungai Puah. Acara tu mulai pagi sekitar jam 7, bahkan bisa sampai sore. Layak muah juga datang. InsyaAllah pintu ke rumah tu berbuka tarui untuk menyamu kehadiran mama-mama atau anak kemenakan yang ada di negari Sungai Puah. Menyalang kita kepai ke rumah gadang untuk alik lapih nanti yo pengulu nampik buah negari. Maka dia adalah acara Tatiang Kudo. Tatiang Kudo ko dia doan nama nyambah tu adalah mama-mama awak yang telah bisa atau nalah ado baraja pidato adai. Maka kita tampilkanlah dalam acara Tatiang Kudo ko. Acara ko berlanjut sampai jam 2 balik. Bagi barai kayu kadang mengaku tu kebak kobai mungkin nanti tulisnya sampai ke Basindo bertang mau ke sampai ke Basanda tahun dan sampai ke Basindo. Mangku ada tapi nak mengaku ada kan kali nak berampek pokun ketua dan tak putih bagi silang dan sadisi dan menurut jalan kita dan menyuruh membuat wajah nama orang membuat muka. Nabi Adam bawa pertamu Nabi Nuh Rasul kedua mangku tak jadilah tanah kumit. Anta-anta ketiang astahida ketiklusi kursi batapu dengan putih bermatu kita kuduli para leh juga yang suku kadamu ainul mana talunan anak pilih dari dalam seluku juga pangkat kursi dan kedukaan di pertuan daulat sultan Iskandar Sultan anak sis alaih salam anak Adam nubrah masuk ke kuduan alua dan indah pasal isiah makanan alua dengan pati hukum putih tampai bagantuan limbak dan dari pada itu setantangan adik majuju nak orang balai panjang nak pergi ke kubang putih singgah sebentar ke pakan adik elok adiknya orang tiga luha aluan datuk parpatiah kurang baraju kamu pakai mancaliak lurih bertujuan memandang adik bagu jalu kok lurih manan caliak kok tapi manan cuku bantuak dimakan siku-siku lurih dimakan lapah banang hukum adia manahan banyang bungka gadok manan asal. Kemudian sesudah alik Tatiang Kudo tu sekitar sudah dua jam satuan maka jenyak mama awak juga tua dan baru ko dibawa ke Panji lagi sampai alik lapih. Thank you.
tuahkan batu melapihkan transi yang mencintau pengunduh nampik buah negari satu tuang puna sembilan buah sembilan. Alik lapih ko nan hadir di situ iaitu pengulu dan ampik buah negari. Syariat Sungai Pua Batagak Batu Pelanu. Kemudian presehnya di rumah gadang tu diadukalah sambah menyambah. Jika di pengulu nan ampik buah negari satu tuang puna sembilan buah sidang biasa janji berdapat biasa ikara pengundiakan. Berjauh semua di jalan, kau biasa semua itu ikut tiket janjang bertepik badua duduk beredar tengah rumah. Jika dibawakan menurut secara adat untuk sebatang lah bahasa sendiri sekepua lah rupanya. Ikut hanya dibawa ke jalan dan memelah pakatu nak payu cepunggu dan pekuh negeri serta tuanku dan sembilan masjidang. Kulah sambah ni lintar berkampu. Yalah, puncak gunung Merapi. Sawah hari bongkar orang lain. Turunlah raja untuk rakyatnya. Di sinarlah bumi mulur dipijak. Di sinarlah langit mulur dijunjung. Di sinarlah nanti yang mulur dipatah. Di sinarlah semua yang mulur dikaji. Dek lamu kata lamuan, kok air lah mantam turun, kok bumi lah sentak naik, anak buah bukan tambangan. Tantangan setan sari raja maha di raja, duduk di air kira-kira, tarak di raja yang pelangkahan. Yang hilang mulia sama dia, yang pandang kiri ke kanan, pandang yang jauh dilayangkan, pandang hampir ditukitkan. Kok benuang lah mengabati gue, kok bukit lah curam-mencuram, duduk di bukit dan galipu, tarak di pintu lering gunung, mencaliak cendol kemudian. Tampaklah karang yang memutih, tambang murai sungai nyame, balantai batu bapakariwa, teranglah bernama Kalawi, kampung bernama Kikombak. Mencaliak cendol kelir, tampaklah taluk dan beriku, taluk beriku batu ampak, teranglah bernama Selimpawang, kampung bernama Tanjung Alam. Di mana titik pelito, di bawah telong dan batali, di mana asal minyak itu, ialah puncak gunung. Muhammad Habib Al-Hafiz anak dari Zekril Zekrizal Sultan Sidi kini berlalah dari Sultan Raka Al-Fatih anak dari Zekrizal Sultan Sidi kini berlalah Sultan Kewusu Imam Habib Adetra anak dari Hendra Sultan Pemudu kini berlalah Sultan Kewusu Muhammad Ziki anak dari Jafid Rekaya Besar kini berlalah Sultan Kewusu Ramadan Al-Hafiz anak dari Muhyiddin Narawi Intan kini berlalah Sultan Mentari. Ahmad Dhani anak dari Muhyiddin Nari Naro Intan kini berlalah Sultan Kelinti. Alif Maulana anak dari Muhyiddin Naro Intan kini berlalah Sultan Pendidikan Negara. Muhammad Ramzi anak dari Muhyiddin Naro Intan kini berlalah Sultan Gadung Besar. Khairul Azam anak dari Muhyiddin Naro Intan kini berlalah Sultan Teman Gua. Adiknya Ramadan anak dari Asyadi Sultan Bidau kini berlalah Sultan Kedua dan Masal. Malah surat tatu tercurai terbilang terpepakan seorang Allah Nantun. Ia minta dikepasi pesan alami di Rabuan yang digalanggang nami pesan yang kelop. Sebuki semua menaki kelurah semua menurun. Sekampua semua lalu sebodoh semua suruh di Bukundu dan
serta adik usana kesadonyo dan ambo hormati. Pada kesempatan kini izinkanlah ambo mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yaitu kepada bapak dan mamak kami yang telah ikut, yaitu bersusah payah atau menyumbangkan daripada baik moral maupun material dalam rangka pengangkatan acara balik badat tua angku datuk kami jadi raja. Rasa-rasanya sumbangan waktu tidak jua rasanya ke kami balik. Mungkin menjadi ladang ibadah lah hendaknya segala tenaga atau moral maupun material dan telah disumbangkan, yaitu untuk pengangkatan acara balik badat tua ko. Kemudian kepada semua pihak baik dari wali negari maupun wali jorong, kemudian pangatu sekumbang kesaduanya dan selanjutnya mama-mama kami yang ikut serta dalam rangko, yaitu memikian alekku atau yang telah memberi kami anak kemenakan, yaitu berpemotivasi atau ilmu dalam rangko penyelenggaraan acara balekku. Kami atas nama anak kemenakan mengucapkan terima kasih kepada mama-mama kami baik yang di kampung maupun yang dirantau. Pada saat ini kami yakin bukan mamak kami yang di kampung saja menyedangkan alikku, tetapi ada mamak kami yang pulang dari rantau yang peduli terhadap acara balik badat tuaku. Rasa-rasanya tidak jua jasa itu ke kami balik. Hanya Allah sajalah yang akan membalasi segala kebaikan daripada mamak dan bapa-bapa dan adik sanak kami itu. Kemudian tidak ketinggalan, yaitu ucapan terima kasih kepada anak kemenakan kami dan ikut serta yang memberi andil, yaitu dalam rangka menyemarakkan acara balik badat tua kum, yaitu dalam rangka acara peliputan bayak sejak mulai sampai acara alik lapih di Panji, acara itu diliput oleh anak kemenakan awak. Bukan orang lain yaitu yang meliput acara aku, tetapi langsung anak kemenakan Rang Sekumbang yang ada di kampung. Jadi ucapan terima kasih kepada anak kemenakan kami itu nalah dapat meliput daripada acara kegiatan acara balik badat tua aku. Mudah-mudahan acaraku menjadi kenang-kenangan, menjadi sejarah nanti kepada anak kemenakan awak. Sebab mencari tuban awak tanpa ada bukti, tanpa ada nak dicaliak, pada saat kini kurang pemahaman bagi anak kemenakan awak. Tetapi bercerita awak ada foto nak dicaliak, ada video nak dicaliak, di sini nanti lebih mudah awak menerangkan kepada anak kemenakan awak. Kemudian bapak-bapak, mama-mama dan berhormati dan perlu bana kita ingat, kalau orang berfikir acara balik badat tua ku adalah acara nan pelang barik, paling barik maduan acara balik badat tua ku. Tetapi menurut pendapat ambo pribadi indak lo barik ni. Sebab menyelenggarakan kita adalah bersama, bukan anak kemenakan angku datuk tembiju di raja saja. Lai anak kemenakan pangatus kumbang yang ada di Sungai Pua ku ikut sadonyo bayak dalam guru dari menabang batu sampai membek gaba-gaba, asajulah kegiatan diadukan secara bersama. Cuma cik dan paling barik terasa setelah balik pada tuakku, iaitu menjaga marwah daripada mama awakku. Kami yakin bak amana santiano mama awakku, kalau kemanakan tidak pandai menjaga marwahnya atau menjaga perangai, maka banyak segitiknya mengurangkan kepada nilai daripada kebesaran angku Datuk Temujuh Diraju. Untuk itu harapan kami pada saat ini, kami mengharap kepada anak kemenakan nambu sadunya supaya dapat kita menjaga bila banyak tingkah laku awak, bila banyak perangai awak, namun mama awak tu lecik banyak sadunya.
namo mama, namo keluarga awak, orang tua, apa biaya awak ikut bayar. Tetapi nangka meruntuhi pun awak bulu sebagai anak kemenakan. Bila kerja waktu bejat atau kurang bayar, namo orang gaya awak, orang tua awak, mama awak pun ikut lo bayar itulah nan akan meruntuhi nanti kepada marwah daripada angku datu awak. Jadi menurut pendapat ambo, kalau orang berfikir balik berdatu apa adalah barik indah. Dan barik adalah menjago nama baik angku datu aku untuk masa yang akan datang. Iku adalah baban barik bagi kita. Demikianlah yang dapat ambo sampaikan. Kalau ada kilaf ya kilafat. Kalau ada yang kurang adalah dari ambo. Kalau ada yang mana itu adalah dari Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.